apa kali? Orang-orang di dalam enak. Gua boro-boro kopi, entah kopi, ya kopi lah. Cuma kopi, gua 15 tahun ke sini belum pernah dibikinin kopi. Lu mah enak sini di dalam. Ngomong bos aku dari mana sih, Cos? Lu mah, gua di luar 10 tahun gawe sama bos. Boro-boro gua rasin di dalam. Kaki lu kotor. Bukan kaki gua kotor, lu aja ngepel aja bisa. Hei. Sekali comot lu. Gimana tuh, Bang? Sekali comot gua duit lu. Hei, Abang. Abang berdua jadi apaan di situ? Hanya. Nah, kita jadi apa? Gua kok kacung. Tang sapu di luar. Nah, satu lagi apaan itu? Ini dia. Calok, keder, tanda orang. Gua mah kerja sama Bang Bekman. Apa? Kopi. Senang. Kopi. Kurang aja kamu. Ntar dateng bang bos gua lo. Di bang bos lu udah gede doang. Mendingan bos gua. Dia kata gede lebih gede sih. Ke belakang bener. Bang apa? Gua kan baiklah dulu nih. Ya, ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penontonnya nih rupanya nih. Ada 15 kelurahan. Abang Mpo, cangcingnya Babe. Alhamdulillah, hari ini kita dikasih waktu dientengin badan kita, langkah kita, buat bawain Lenong Sohibul Hikayat. Bek namanya Bek Akbar. Bek Akbar ini di rumah yang ngurusin ada dua pembantunya. Ada dua. Yang satu gacor, namanya si Moncos. Yang satu namanya Riki Mai. Dia bagian dalam, kalau Moncos ini bagian luar. Tukang nyelepetin tetangga nih manggahnya. Nah, Bang Akbar ini punya centeng namanya Pedro. Lu mau udah kenal lu mau Bang Pedro? Jangan kata-kata kenal lu. Di Bang Pedro paling juga orangnya begitu kecil ya? Kalau ngomong, itu mandor. Hah? Mandor? Dia itu, tau gak? Dia itu centengnya Bang Akbar. Pedro? Iya. Mari kita mau sama dia merengkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa ini, Bang? Lu jangan tidur kemari. Iya kan? Ada centeng, ada mainannya biasanya. Iya ya? Nah, iya, saya dengar-dengar nyawet ya. Pak Pedro, ya orangnya. Pedro. Siapa? Pedro, katanya gak. Orangnya keker. Abang Noni, bagaimana galaknya Bang Pedro ame ini dua pembantu, kita lihat aja nih bagaimana dia main gebrak-gebrakan. Geli amat, Bang. Apa lo kata dia ngamukan? Udah lu duduk di bawah, lu udah. Bang. Ya, gue disawan bangke gue. Gue jadi repot-repot mulu. Lo tau. Tapi yang gue denger ya, katanya nih, ngomongin gue awaknya kurus. Itu Bang tadi dangcil. Siapa yang ngomong? Dalam, Bang, dalam. Siapa yang ngomong? Dalam. Siapa yang ngomong? Ini. Ini orangnya. Sini. Sini. Rusi. Sini. Iya, Bang. Banyakan bacot. Sini. Habis pemainnya dalam. Sini. Udah. Siapa yang ngomong? Iya. Siapa yang ngomong? Iya, Bang. Iya, Bang. Hah? Iya. Buset. Ini bawaan kemarin. Oh, jadi lu ngomong bilang gua. Saya mah katanya, Bang. Katanya. Iya. Lu belum kenal gua. Belum. Nih. Lu kenalin nih. Pedro mandornya Bek Akbar. Ada mandor ngondek. Itu kan bawaan yang dulu. Sekarang kan lain lagi kali. Tuh. Nih, suara gua aja nih. Iya. Ya, gua kan hai aja nih. 17 kelurahan gitu ya. Enggak, mari saya dengar katanya. Bek Akbar tuh yang mandor. Tuh kalau di rumah suka nyemurin pakaian. Bu, jangan. Lepetin baju bocah. Eh, gue kok gak tau. Mandor gua. Mandor gua jadi salah. Menang banget sama jadi majikan. Iya. Lu pada duduk dulu. Gue yang ngatur ceritanya. Gue yang ngatur ceritanya. Jadi saya duduk dulu nih. Tunggu dulu, cuali lu. Mainin dulu satu jurus. Oke. Ini kalau misalkan main dia, biar, biar orang biar penonton ya percaya kalau lu pemuam centeng. Set. Ya. Set. Tuh. Nih, tuh pukulan. Heeh. Ya, gua minggir lu nih. Dak, tendangan. Nah, terus. Cak, cak, sundulan. Ya, tahan makan dada. Ya,
kita timbang-timbang lagi. Tutup dan tutup. Eh bro, begini dong, begini. Eh tuh, lagu jadi, jalan gue jadi rese. Ini dulu, jadi gua jalan, gua kudu belum tahu. Baiklah kalau begitu. Ya gua jalan, lihatnya seperti ibu. Oke. Centeng cacingan. Eh centeng harus sendiri, ini harus sendiri. Lu berdua bro, taruh saya kemana dulu. Urusin kerjaan lu sama. Baru jenis begitu. Eh, udah di belakang gua ini jenis ya. Ya, lu mau kopi aja di belakang. Lu urusin kerjaan dulu. Naik bang, konceng. Oke, dimari ke belakang. Konceng. Sadan diceritakan dalam hikayat ini kampung udah bebenah beberapa tahun, rupanya yang jadi cuma satu, yang satu keberet-beret. Bek Akbar denger apa yang terjadi di dua kampung ini. Nah kali ini Centeng Pedro ini dipanggil sama Bang Akbar. Bang Akbar, centengnya buat nyari tahu ada apa, kenapa kampungnya si Olil itu Mandor Olil kagak bener. Iya. Mantun bang. Gua kalau mantun, gua duduk lepas masker dulu. Oke bang. Lu tahu kenapa gua lepas masker? Mana bang? Hah? Lu tahu kan? Oh gitu bang. Gua punya kekurangan. Kekurangannya apa bang? Wah. Iya. Kira-kira. Laki-laki metik ini dah. Iya. Hah, metik. Lah metik ya. Iya, ini nasi. Tapi paling enak main pingpong. Main pingpong. Nah. Meja pingpong dari kayu jati. Meja pingpong dari kayu jati. Cakep. Bukan ompong sembarang ompong. Bukan ompong sembarang ompong. Biar ompong menawan hati. Iya. Gila. Eh, kita juga entar dulu. Apa? Saya juga mau begitu. Lawan, lawan Bro, lawan. Lu punya pantun tuh? Ya, elah. Tep mandor, bek, iya. Sekarang mandor mana-mana dia kan? Biasanya nih, jalan-jalan naik sedan, terus pulangnya lewat jalan tol. Ya, lalu bang mandor pakai batu pandan. Oh banyak cewek-cewek pada kecantol. Buktinya mana? Ya, sekarang mah kalau ada buku lu ada. Jadi gimana? Bang bek, gimana nih? Jadi begini. Gua denger-denger ini ada yang kagak semenggah. Lah bisa begitu? Hah? Lah bisa begitu? Ada saya. Makanya gua nanya sama lu. Ini kampung sebelah ini kayaknya telat banget itu pembangunannya. Waduh. Tapi kemarin-kemarin kalau saya lihat mah baik-baik aja tuh bang. Kagak yang gua denger begitu. Jadi gimana? Hah? Itu gimana bang? Sanya, gua minta sama lu buat cari tahu apa itu kampung sebelah bisa lelet. Bisa begitu nih kayaknya begini. Lu tau nggak sakitnya di sini? Aduh. Gua selaku yang dikasih kepercayaan. Di mana bang? Buat lu di sini. Di mana bang? Di sini. Ya Allah, Muhammad Rasulullah saya nyebut itu sedih amat bang. Tapi tenang lah. Ntar saya keliling kampung ya. Kalau misalnya kagak beres, nih. Gua nih. Lu mau beresin? Nih apa? Nih ya apa? Nih gak ada gua. Oh, ini ya. Pokoknya terlambat. Gini bang. Ya. Gini bang. Pokoknya kalau ada perintah, misalkan ada pembangunan kagak bener, tenang aja. Tenang. Ntar saya beresin. Orang-orang yang kagak bener di kampung sini. Ah. Ngapain? Lu bisa silat numbuk kulit. Maksud gua kira lu bisa silat numbuk kulit. Kayak lu ya. Lah. Bagaimana? Kalau begitu biar ini urusan beres, saya jalan dulu, Bang. Silakan dah, bro. Gua percayain ke lu. Baik kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Lu enggak perlu ongkos. Ya. Kalau emang ada kasihin dong. Lu perlu ongkos? Ya, enggak jangan pakai dikata. Lu kerja dulu dah. Orang mau kerja dulu baru dapat duit. Lu enggak diajak aja. Jadi enggak diajak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang datang berdua dengan gaya petang-tang petengteng. Mandor Abi nyang pentilnya sampai sekarang enggak ketemu sama Bang Olil. Yang masih muda dulu dia sering deket tabunan, makanya mukanya rada-rada mengkerut. Eh? Iya, oke.
kita simak aja nih hikayat berikut ini. Dapat tugas yang kagak senonoh aja romannya dibagi duit. Kita mah namanya bagi duit, kita gunain buat apaan, Be? Yang penting kita mah bisa jadi punya duit, biar orang-orang kita melihat kita juga punya banda. Jadi handphonenya udah ganti kita sekarang. Tadi parah lu. Lah, ngapa parah, Bi? Yang punya nguber-nguber tadi. Yang punya apa? Handphone? Iya, parah banget. Lebang apa? Mama lagi meleng, comot. Buyanya main gua. Gak boleh begitu, Bang. Kemarin nenek gua lagi makan lumpetin. Gua comot ngomongannya lu. Iya. Ya, apa yang diarah, Abi? Emang nenek lu masih mulus, Bi? Wah, masih perawan. Jalannya aja rapet. Bi. Ya nih, biar kata begini HP-nya. Kamera udah 3. Kamera udah 3. Lu mah apa lu kamera lu atu? Abi. Lu enggak tahu itu handphone. Ah, kenapa? Itu hasil lomba lari. Tuh, oh, lomba lari 17-an. Sama warga sama polisi dia yang menang. Emang dasar dia maling. Gua kata gua jamret gua ini. Apa lu kameranya atu? Gua mah emang nih, woi penonton. Emang ketahuan keturunan. Keturunan apa? Kalau kita ya, kalau kita punya anak tuh diajarin ngaji. Iya. Diajarin sholat. Cakep itu. Anaknya ya, diajarin ya, buka kunci. Kunci rumah orang lagi. Lu kata gua kantor orang. Bilangin sama si Abi tuh. Nah, Bi. Buat bocah-bocah bolanya suruh balikin. Tuh, balikin Bi bocah tuh. Udah diajarin bolanya. Bola. Bola. Iya. Lu pulangin dah buru-buru. Bola apaan? Ya itu lu taruh di perut. Bi, jadi kemarin kan Mas Pindang lu ketemu sama Bek enggak? Bek. Iya. Ketemu gua udah 3 hari kagak ketemu Bek. Lah emang apa? Gua ketemunya striker sama gelandang. Mola itu mah. Main bek-bek aja lu. Makanya ikutin ceritanya. Itu Bek, lu kemarin nih dipanggil sama itu centeng bek, namanya Pedro. Pedro. Lah, kata gua kali bek manggil gua mah. Ah, tenang aja. Mau ketemu siapa juga yang penting penampilan gua udah oke. Ah, lu kata siapa penampilan oke? Lah gua. Udah itu aja bagus lu. Lah kok bisa begitu? Ah, muka belum jadi udah lahir. Coba kenal tuh Bini. Hah? Mukanya kayak jenis corona model baru. Iya. Corona model baru. Yang istilahnya vaksinnya bukan disuntik. Diapain? Diludahin. Lah kan mobil itu gitu. Iya, bukan kawin bukan karena cinta, Bang. Karena apa? Karena utang aja, utang lu banyak. Ya kan. Blangsang amat. Nah, ini Bobo cangcingnya Babe kebanyakan ngomong ini kayaknya nih. Kagak ada udahnya ini. Ya. Dipanggil cerita sama Bek, malah cerita diluluin. Bang Munir, iya. Kalau baca naskah tuh pemain dia enggak penonton. Yeah. Gimana baca naskah? Orang huruf A aja dia kagak tahu. M. M apa? M. Iya. Punya gua itu. Abang Po, cangcingnya Babe. Ini dua mandor ini dipanggil sama Bek Akbar karena permasalahan keuangan yang dikasih ke dia berdua agak beres. Maka masuklah Bang Akbar dengan batu cincinnya yang kagak tahan kita ngeliat batu cincin. Oh, Bek datang nih, gua mau kasih tahu aja biar ya, gampang. Kemarin Bek MU gua sliding. Lu mau main bola mulu. Waduh. Buset. Bang Eka. Batuk itu. Batuk. Batuk. Loh, iya. Memang dengan batuk. Ya, emang apa, Bi? Iya, daripada... Nih, penonton gua ada pantun buat Bang Bek. Iya, nyawa apa? Hujan di rawa, banjir di Hongkong. Takut. Lu jangan ketawa, gigi lu ompong. Lawan, Pak, lawan. Lawan. Pakai nggak bawa-bawa gigi. Di Bang begitu dong, lawan. Biar kata begini juga. Lu tahu kepompong? Tahu. Hah? Tahu. Kepompong? Iya, tahu. Ke kebun nyari kepompong. Nanti kan lu kepompong itu sangat berguna. Artinya hey, biar kata gigi kepompong. Terus banyak waduh pada terpesona. Lu apa? Kagak
kagak. Kagak, gua juga bisa pantun. Di mana? Corona bukan sembarang corona. Kakak, itu kalau bawa kerawa taruh di kancah Inggris. Kakak, ini orang mukanya terpesona. Dia ketawa ngeliat kayak kancah Inggris. Agak Bang Bek, ntar kalau Bang Bek ketemu sama Bang Haji Akri, tolong salamin dah. Apa? Kira-kira kalau manusia pakai gigi binatang dosa agak? Lah kok pakai gigi binatang nih? Ente mau pakai gigi dia. Kapan lagi pakai gigi manjangan? Ya Allah. Tas pinggang tambah dulu. Mas, bukan tas pinggang. Apa? Lemari tiga pintu. Gua dengar lu yang kemarin menang lomba lari. Ya gini-gini kan bekas atlet. Atlet apaan? Atlet apaan? Oh, atlet saya. Atlet apaan? Atlet coklat. Baca naskah makanya. Ah, tadi mau gimana sih, Bi? Ini lu dipanggil berdua sama dia gara-gara kampung lu ini kagak beres. Oh, berarti kampung lu, Bi. Gua mah beres sih, gua mah kagak beres. Gua kagak beres. Hah? Enggak gini nih. Aku gua ceritain dulu sama penonton nih. Iya dah. Penonton. Hei. Ini makin kacau aja nih kalau gua kagak lurusin. Sahdan menurut Soibul Hikayat. Ini kampungnya Bang Olil, jembatan belum kelar. Hah? Sekolahan belum kelar. Hah? Banyak banget yang kagak kelar sama dia. Sementara kampungnya Abisaan, rumah sakit udah jadi, ya. Sampai namanya ayunan monyet aja di kampung dia udah jadi. Monyetnya. Sementara kampungnya Bang Olil ini jalanan masih gerudugan, jembatan belum jadi. Ini Bek Akbar ini pengen tahu ceritanya bagaimana itu uangnya, dari mana itu, kemana itu. Lagi Bang Munir juga sih nih, orang lagi nyemen diajakin syuting. Wah, kenapa aja? Bukan nyemen gua, ngadonin. Bagaimana sih? Apa sih, Bek? Dah, Bek, tenang aja beres, Bek. Lu kan udah gua kasih amanah. Iya, amanah saya tahu. Tenang aja, pokoknya beres. Pokoknya beres, pokoknya beres. Lu tau gak? Nah, Abang Sidup pergi ke Cianjur. Entah kan lu, dia pulangnya beli pepaya. Terus? Orang hidup itu kudu jujur. Biar kemana-mana dipercaya. Ini gua gak percaya sama lu. Pepaya bukan sembarang pepaya. Makan roti taruhnya di kap di bakul. Ya. Iya, elah, siapa yang kagak mau percaya? Saya emang gak pernah ngibul. Apaan kalau lu kagak ngibul gua pengen buktinya. Tenang aja, Bek. Pokoknya jembatan katanya belum jadi, besok jadi. Benar. Jalanan mereka belum jadi, besok jadi. Pokoknya Bek pentas beres aja. Halo Bang Bek. Ini gua saran nama lu, lu jangan ngomong Bek dah, jatuhnya bunuh diri. Apa bunuh diri? Mirip banget. Mirip apaan? Bebek. Tenang aja Bek, udah gua kasih jatah waktu. Noh si Abi udah beres kampungnya. Oh Bang Bek, bener Bang Bek. Itu kan baru tahap finishing. Kalau saya mah udah baru panggil-panggil itu yang jualan. Apaan? Diam gak dulu. Sona dikit. Tempatnya kagak muat nih. Sona dikit. Ngatur mulu ya, kayak bini muda. Kalau gua giniin udah diam. Oh iya. Remotnya. Remotnya. Abang Bo, cangcingnya Babe. Sahdan, diceritakan dalam Hikayat yang namanya Bang Olil ampe diancem-ancem masih metak juga kalau kampungnya beres. Lantas dia lagi rapat berdua di dalam rumah ini. Mana Facebook lo, Buliet? Lu mainan Instagram? Instagram, jangan sekarang ada kekinian, milenial. Masa lu bisa aja mandi sapu lidi? Masa lu kelapa main HP? Corong minyak. Ini lu lihat, gua sekarang lagi main Facebook. Temen gua banyak keluar, 14.000. Lu Instagram tuh lihat berapa triliun. Tuh. Iya ya. Lihat, ini liat. Ini bos. Lah, handphone lu disentuh, lu cakar sih. Gak gila. Lah. Ini bos. Jadi bos gua di Instagram. Nah. Tuh, rumahnya gedong, bagus ya. Mata lima. Cos, ngomong-ngomong. Cos. Mana? Nah iya itu mah, Amanda itu. Nih, Amanda. Facebook orangnya totir, kata bos gua. Tuh, bininya.
lagi ada di Singapura. Abang Po, cangcingnya babeh ternyata ditemuin istrinya Bang Olil di Instagram, dia upload dia dari di luar negeri. Bang Akbar nih ngedengerin nih omongan daripada dua pembantunya ini. Bang Akbar negor, lu pada ngapain sih? Baru diunjukin, ternyata di situ kelihatan kalau dana yang dibuat Bang Olil buat pembangunan ternyata dipakai sama bininya. Tuh, Jos. Ah, dia tuh. Ini kayak bukan mantu yang kayak gini. Iya, ini bininya kemana? Iya, dia keluar ke Singapura, Lu nggak nonton apa sih? Enggak, ini curiga. YouTube. Lu nonton 3GP ya? Apa tuh? 3GP? Ngerti? Apaan? Nonton HP mati ya, bini ya. Moncos ngeliat bininya Bang Olil. Ada bininya Bang Olil. Tuh, lagi di Singapura. Ih, buset. Tau, itu tas, tas mahal itu. Mahal. Ini rumah dia yang baru nih ya. Mana? Saya bilang itu. Tuh yang tingkat 5. Tuh. Lo, iya. Lu mobil dia tuh apa? Mahal. Mahal lu. Eh, Bang, Tan. Wah, gua jadi curiga ini. Lu sih. Mahal. Bener ini. Jangan-jangan ini. Numpang motor nih, Bang. Hah? Numpang motor kali. Kagak dah. Gua yakin banget ini. Pantesan. Tuh kampung kagak beres-beres. Iya. Yang bilang kata saya, yang bilang kata saya. Iya. Abang Pon, cangcingnya babe di sini ketahuan. Kalau ternyata duit yang buat pembangunan dipakai buat nyohor, mau ngare dibilang kaya, tapi pakai duit pembangunan yang dititipin ame lakinya. Udah, gue yakin banget. Iseng banget gue lewat kampungannya Olil. Nah, oh iseng nih. Buset, malah setan mulu yang ada. Parah banget Bang Olil kampungan lu. Eh, Bi, biar begitu juga, Bi. Udah ada planning gue buat pembangunan yang merata buat kampung gue, Bi. Apaan? Gua kemarin ketemu kuntilanak kampungannya dia. Gua baca-bacain kagak pergi tuh kuntilanak. Eh, emang apa? Orang gua baca WA, baca SMS. Ngobrolin apa sih lu? Ini, Bang Lih. Bro, kalau ada baik, bro, nggak ada. Bro, ini Bang Gian. Bilang gua nggak ada itu. Eh, kata Bang Olil kalau ada baik, bilangin Bang Olil udah meninggal. Bukan meninggal. Bilang gua nggak lagi pergi. Gitu. Oh, tadi Bang udah nggak ada. Eh, Bang. Ah, begini Bang. Yang kemarin yang Abang bilang itu suruh ngeliat pembangunan di kampung ini nih. Saya udah cek, Bang. Bagaimana? Ternyata. Berjudi itu haram. Rusak gimana? Mengapa itu? Kenapa itu yang asik-asik? Itu yang dilarang. Hei! Itu, Bang. Buset, kalau gitu ini sawer nih. Bukan rata. Lu lantas bayu. Ya, gimana? Setelah saya cek and recheck di lapangan, becek. Iya, betul kali. Omongan lu tinggi banget kayak dolar. Buset deh. Lah enak kita bisa keluar negeri dong, jadi Bang. Jadi begini, Bang. Ya. Itu ternyata itu yang diamanin sama Abang tuh buat bangunan. Duitnya. Oh, Bang. Nah. Ah. Emang juga begitu. Belum. Duitnya dikentit. Entar dulu. Kentit apa itu? Itu kalau misalkan dikentit itu, kalau misalkan kita matanya kagak belok gitu. Itu sipit. Lu ngobrol sama baik, lu pergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan enggak. Oh, begitu. Baik. Jadi begini, Pak. Ya. Ketika aku berwalking-walking in the yard. Gua kagak ngerti lagi bahasa. Betawi makan orang bule, Betawi puncer. Hei, nah, jadi begini, Bang. Waktu saya kontrol, saya lihat, saya indik. Banyakan, Bang. Banyakan. Biar lengkap itu, biar lengkap. Jadi itu ternyata duitnya dikorupsi, Bang. Gua tadi ngelihat
gua ngeliat. Oh, ngeliat. Gua ngeliat. Ngeliat tangan? Enggak. Apa? Oh, anu, apa namanya? HP sih namanya tuh. HP. Siap. Lah, gua ngeliat. Dia mau ngarang ngeliat gini nih. Oh. Lu makanya kudu paham lu deh. Oh. Gua ngeliat. Oh, gitu. Ya, pakai dia. Ngomong, bagilah tuh udah kayak tangan kunyuk ini. Udah kayak tangan kunyuk, enggak ada batunya. Eh, Bang. Pandan. Asli pantun dulu, Bang. Ya. Bang Akbar? Ayo. Pantun Pandan, Bang. Pandan. Pantun nih, Pandan. Enggak perlu naik sedan. Kang Ano enggak perlu naik Persi. Terus? Cukup dengan batu pandan. Cocok kalau pengen dapetin si Lucy. Itu lagi kumpul-kumpul emak gua. Oh, lu. Bang, ceritanya bagaimana, Bang? Jadi begini, Bang. Bapak. Jadi, kalau emang diterusin begini nih, Bang, ya. Ini bakalan berantakan nih. Ya. Pembangunan kagak jalan, ya. Terus? Banyak korupsi-korupsi di mana-mana. Ya, apalagi zaman sekarang kita. Abang kan punya program tuh. Iya. Kita berantas korupsi di kampung ini. Betul. Jadi bagaimana? Kalau hari ini, nih, si Alin nih, kita korban. Aduh, potong. Jadi nah, al akhir ceritanya Bang Olil di gatel. Iya, dipecat. Dipecat maksudnya. Oh, Lil. Kenapa, Bek? Menurut keterangan laporan dari berbagai macam saksi, dan gua juga udah ngeliat bukti-bukti yang fitness, nyata. Fitness itu. Buset, itu olahraga. Itu kalau orang yang salah omongan. Lu jangan pakai ngaka lagi dah. Ya, itu nggak benar, bohong. Pesan gua, lu kelar dari sini. Lu gua pecat hari ini juga. Lah, kok bisa begitu, Bek? Pokoknya lu kudu banyak-banyak rajin ngaji. Oh. Waduh, kasih lu harus banyak ngaji. Lu bertobat sama Yang Maha Kuasa. Insya Allah. Karena lu udah korupsi, itu hak masyarakat. Itu lu. Mukanya pas amat sih melasnya. Oh. Hak masyarakat lu makan, bukan hak lu. Dosa. Tuh. Makanya lu ngaji, biar lu tahu hukum-hukum itu. Iya, eh, pergi ke pasar-pasar keranji. Entah kan beli baju satu kodi. Beli baju satu kodi. Terus lu kudu rajin ngaji. Iya, Bek. Biar ntar lu mati kagak jadi memedi. Iya. Ah, jelas kagak jadi memedi, Bang Bek. Ya, orang masih hidup aja serem.